Gua jadi majikan. Hah? Lu jadi pembantu. Oke. Okay. Aku jadi apa enggak? Ya. Peng. Ya Pak Asmuni. Kamu tahu kan hari ini aku mau shopping sama ibu. Ah, udah tahu. Ya. Udah disiapin belum pasarnya? Pasar apa? Ya pasar tempat aku shopping, piye toh? Hati-hati ya Pak Adi. Siapa yang geser? Cucu. Saya enggak geser kursi, oh Bapak jatuh kok. Kamu jadi pembantu yang kok. Yang jatuh enggak? Bapak sendiri kok. Kalau duduk, aduh. Bapak, kok Bapak. Majikan digamparin? Makanya Bapak itu kalau mau duduk, lihat-lihat kursinya nih, lihat contoh nih. Sini. Kakiku mana? Loh. Kakiku mana? Tadi ditaruh di mana? Aku tadi mau duduk. Nah, aku duduk sini. Terus? Ya, kakiku ngada. Hilang. Hilang. Coba kamu cari dulu. Aku cari dulu ya? Iya. Nah, ini kakiku. Ada. Aduh, gimana sih? Lu masih ingat lagi nggak yang mana lagi? Oh, ingat, ada yang begini nih. Oh iya. Tesi. Gogon. Oh, ada bel. Ada tamu kayaknya. Iya aja. Kalau bel gitu tamu kan? Lah iya biasanya begitu. Buka. Wah. Jadi malu kita. Panggilkan tuan rumah suruh sini. Nah, tuan rumahnya saya. Ini tuan rumahnya. Gak ada tuan rumah kayak bulus gini nih. 5.000. Hah? 5.000. Bayar. Berarti kamu ngecas. Bertamu di sini ndak enak. Kenapa? Masa baru masuk 5.000, ayo balik. Goceng bayar. Emang begitu peraturannya. Emang begitu. Makanya kena namanya. Honor belum jelas malah rugi. Gak boleh nyala di sini. Tapi 5.000. Ngomong-ngomong, nah. Saya tadi. Sini. Kemana? Masukin di sini malah masukin. Masukin sini, Mas Doyok. Ini juga cari zakat juga ya dia. Tapi ngomong-ngomong, tadi waktu saya mau masuk, saya dengar kamu niru gaya saya. Kena cas. Wah, 5.000. Bayar. Oh, ya original nih. Don, jangan dikantongin masukkan sana. Loh, itu kalau di sana lah. Tapi kalau yang ngasih si teke ini. Bayar lagi. Gak boleh bilang teke. Gak boleh bilang teke. Maka, iya.